Angkat cik di surah Pak, itu surah yang paling pendek, surah Al-Kausar. Apa lah moto? Ya kau dia tapa lah Al-Kausar, inna atena tapa lah. Ya, sama ya. Itu surah yang paling pendek, tapi itu paling bagus kita amalkan, khususnya perempuan. Paling banyak dipakai. Magai ya kongka gagai bisai, kalau kita mau kasih hilang bau amisnya, pakai surah Al-Kausar. Ya natu nang kayase bisai sarak. Entah? Iba cangin na atai na Al-Kausar pada air terakhir. Insya Allah tidak akan amis itu. Daging ataupun ikan tidak akan amis. Yang kedua, kongka gagai melui pak benni na ceki komawari. Aduk mengikuti arah tawab, baru bacakan surah Al-Kausar. Nah patapalepa ku tangana kemudian ditutup. Maka itu tidak akan basi sampai pagi. Itu berkat. Manasuki, nah dia nama nasu nandrewe. Nampak dia ni apinna. Nama mata iro nandre. Selama mempelamu pieto ringe, ala kipajet abacangin surah Al-Kausar tataro ko pasampona. Ia ku macak kieto ringe manasutu nandre lalo. Itu berkat itu. Mak betetan loki, angka kake iwate, kemudian meletus. Bacakan surah Al-Kausar, maka itu tidak akan meletus. Itu berkat. Balik iwate, talo iwate, biasa itu ke talo repa iwate, mak betu-betu. Cukup bacakan surah Al-Kausar, itu tidak akan meletus. Ya kongka anak-anak motok tari tangan benni, letakkan saja tangan kanan di ubung-ubungnya, bacakan surah Al-Kausar baru tiup, itu akan berhenti. Seketika. Itu barakatnya surah Al-Kausar. Bahkan kongka tahu malopi nama lada bombangi, kemudian itu bombangi tak ujungnya ketemu dengan ujung, bacakan surah Al-Kausar baru ludahi ketika dia turun, itu akan berhenti. Magai Rasulullah mengatakan surah ini diturunkan oleh Allah kepadaku sebagai hadiah ketika anakku Ibrahim wafat untuk menenangkan kalbuku. Dan siapa yang membaca surah ini, maka dia akan ditenangkan oleh Allah. Apapun yang bergejolak, maka akan tenang ketika dibacakan surah ini. Itu berkat. Kemudian Nabi janji, siapa yang mencintai surah ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Ya ku taplai surah Al-Kausar, kemudian kita cinta kepadanya, maka itu janji syafaat. Nali decina surah Al-Kausar. Makpakini Al-Baqarah. Siladaki makapala. Surah Al-Kausar, telu ayat, ya ku taplai matibawan. Ini yang paling pendek. Hanya penting ketika ada orang hatinya tidak tenang, bimbang, baca surah ini. Sebenarnya untuk mempertenang hati itu ada beberapa doa, termasuk raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Maka dia nabi ta, siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali di waktu pagi atau petang, maka Allah akan menghembuskan angin dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya, sehingga dia akan selalu merasa tenang dalam hidupnya. Yaitu ampai kong katau madari megampak bimbang tasuruh memalkangin. Doa paling pendek. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula.